Selamat datang di Gang Sport Channel. Kami akan memberikan info terbaru Piala Sudirman 2021. Partai kedua Indonesia vs Denmark. Partai kedua Tunggal Putri. Hasil sektor Tunggal Putri tim Indonesia diwakili Putri Kusuma Wardani melawan wakil Denmark Mia Blifelde. Set pertama Kusuma Wardani harus takluk dengan skor telak 11-21 untuk Mia Blifelde. Di babak kedua Kusuma menemukan ritme permainannya berhasil menang 21-16. Memaksa pertandingan lanjut ke set ketiga. Di babak ketiga lagi-lagi harus tertinggal cukup jauh dan akhirnya Kusuma harus mengakui keunggulan Mia Blifelde. Dan pertandingan berakhir dengan skor telak 14-21. Dengan ini skor sementara antara Indonesia vs Denmark kembali imbang. Dan pertandingan selanjutnya harus dimenangkan Anthony Ginting. Demikian update skor terbaru Piala Sudirman 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa dukung kami GG Sport.